Dengan negara, SIA turut terlibat dalam usaha kita memerangi COVID-19. Ini termasuk mengadakan penerbangan bagi membawa masuk bekalan yang diperlukan serta membawa pulang rakyat Singapura dari luar negara. Selain itu katanya, semua orang di SIA tahu syarikat tersebut sedang mengalami krisis terbesarnya dan mereka memainkan peranan untuk memastikan penakatan syarikat itu. Menggulung ucapannya, PM Lee berkata jalan ke arah pemulihan selepas COVID-19 adalah sukar dan panjang. Beliau menyifatkan pandemik COVID-19 sebagai cabaran generasi ini dan mereka perlu buktikan kepada generasi-generasi sebelumnya tentang kemampuan mereka untuk mengatasinya. COVID-19 merupakan cabaran generasi kita. Virus ini adalah musuh yang kuat, tidak dapat dilihat, tetapi sangat menggerunkan. Kini giliran kita pula untuk membuktikan bahawa kita boleh mengatasi cabaran ini sebagaimana ibu bapa dan nenek moyang kita menghadapi cabaran terdahulu. Saya sangat yakin kita boleh mencapai matlamat ini. Semoga anda sentiasa sihat dan sejahtera. Selamat Hari Buruh kepada semua rakyat Singapura. Jumlah kes baru COVID-19 dalam kalangan rakyat dan penduduk tetap negara ini terus dalam bilangan satu angka. Amerika Syarikat pula dijangka segera benarkan penggunaan darurat sejenis ubat untuk merawat pesakit COVID-19. Laporannya sebentar lagi. Jimat tenaga dan wang hanya dengan Mitsubishi Electric Starmax Aircon, mudah dibersihkan dan tiada bunyi bising. Rumah bersama Mi dan menangi voucher bernilai $50 setiap hari dari 20 April hingga 4 Mei. Nantikan logo Duduk Rumah Bersama Mi, petik gambar snapshot dan rebut peluang untuk menjadi 3 orang yang pertama yang terpantas dengan kiriman WhatsApp kepada kami. WhatsApp 9006-6878 dan jadi pemenang setiap hari. Jelas, satu kali makan hari-hari mau. Sabu Ji, saya datang untuk makanan kegemaran saya. Bangun jelas, lantai rumah pun boleh. Jom. Years ago, most of Thailand was controlled by the Ayutthaya Empire. Join me, Peter Lee. Oh my God, this is a gold mine. As I explore the secrets of how it grew into one of the richest and largest cosmopolitan cities in the world. The Mark of Empire, Sunday on CNA. Wow, banyaknya kupon yang awak isikan. Mestilah saya nak cuba tuan saya. Sejauh ini, $40,000 telah pun dimenangi dalam cabutan bertuah Golden Chance. Ha, kali ini bukan 10 tetapi 15 pelanggan bertuah Golden Chance harus menangi wang tunai $1,000 setiap seorang. Saksikan cabutan bertuah Golden Chance hanya di Manja. Selamat bertemu kembali. Lagi 528 kes baru jangkitan COVID-19 dilaporkan di Singapura sehingga 12 tengah hari tadi.
Ini menjadikan jumlah keseluruhan jangkitan kepada 16,169. Menurut laporan awal Kementerian Kesihatan, kebanyakan kes jangkitan baru itu melibatkan para pekerja asing yang tinggal di dormitori-dormitori pekerja asing. 6 kes baru adalah rakyat atau penduduk tetap Singapura. Butiran lanjut akan diumumkan MOH malam ini. SAF mengerahkan kira-kira 2,000 anggotanya dalam usaha membantu menghentikan penularan COVID-19. Menteri Pertahanan Dr. Ng Eng Hin melawat Singapore Expo pagi tadi untuk melihat kakitangan SAF yang bertugas di kemudahan penjagaan masyarakat CCF ini. 10 Dewan Singapore Expo diubah menjadi CCF bagi para pesakit COVID-19. Kerahan kakitangan SAF ke CCF bertujuan mengurangkan beban hospital semasa pandemik sekarang agar dapat terus melakukan fungsi-fungsi utamanya. Para kakitangan SAF yang dikerah ke CCF termasuk askar sepenuh masa, anggota perkhidmatan negara dan anggota kerahan. 6 Universiti Autonomi Singapura kini menerima permohonan baru hingga 17 Mei bagi membantu para pelajar yang menukar rancangan untuk masuki universiti tempatan dan bukan universiti luar negara akibat pandemik COVID-19. Dalam satu kenyataan bersama, kesemua universiti itu menyatakan kemasukan akan berdasarkan merit. Para mahasiswa yang sedang menuntut di universiti luar negara boleh mendaftarkan diri untuk kursus-kursus modular atau satu semester di 6 universiti itu. Namun ini tidak menjamin mereka mendapat pengiktirafan kredit oleh universiti asal mereka. Pada awal bulan ini, Universiti Teknologi dan Reka Bentuk Singapura SUTD mengumumkan ia akan memulakan tahun akademiknya pada bulan September dan bukan pada bulan Mei. Ini disebabkan ketidakpastian mengenai sekatan aktiviti dan pelajaran di kampus. Setakat ini tiada perubahan bagi kalendar akademik untuk baki 5 universiti tersebut. Di Amerika Syarikat, pengarah Institut Nasional mengenai Alahan dan Penyakit-Penyakit Berjangkit mengumumkan beberapa dapatan positif penggunaan sejenis ubat antivirus bagi merawat pesakit COVID-19. Dr. Anthony Fauci berkata, ubat Remdesivir boleh menyekat virus itu. Menurut beliau, pesakit yang diberi ubat tersebut sembuh 30% lebih cepat daripada pesakit yang diberi placebo. Ujian menggunakan Remdesivir untuk merawat pesakit COVID-19 dimulakan pada 21 Februari lalu melibatkan lebih 1,000 orang di 68 tempat di Amerika, Eropah dan Asia. Hasilnya juga menunjukkan para pesakit yang diberi ubat itu lebih banyak peluang untuk hidup. Namun, Dr. Fauci memberi amaran data daripada ujian itu masih perlu dianalisa dengan lebih lanjut. Sungguhpun begitu, akhbar New York Times melaporkan pihak berkuasa Amerika Syarikat mungkin membenarkan penggunaan darurat ubat itu bagi pesakit COVID-19 dalam masa sehari dua ini. Lebih 1 juta penduduk Amerika Syarikat sudah dijangkiti virus itu. Presiden Ehwal Dua Masjid Suci Arab Saudi Sheikh Abdul Rahman As-Sudais berkata Masjidil Haram dan Masjid Nabawi akan dibuka sebaik saja masalah penularan COVID-19 dapat ditangani. Menulis dalam akaun Twitter harmain.info semalam, Sheikh Abdul Rahman menambah keadaan dijangka kembali normal tidak lama lagi. Semasa melancarkan kamera-kamera imbasan haba di pintu-pintu masuk Masjidil Haram semalam, Sheikh Abdul Rahman berkata teknologi moden akan digunakan bagi memperkukuh langkah pencegahan menangani pandemik COVID-19. Pihak berkuasa Saudi mula menggantung semua pengerjaan solat dan ibadah umrah di Masjidil Haram serta lawatan ke makam Nabi di Masjid Nabawi sejak bulan lalu akibat penularan virus tersebut. Namun solat tarawih dan fardu masih dijalankan di dua masjid suci itu oleh kakitangan masjid serta para pekerja pembersihannya. Jumlah kes COVID-19 di Saudi kini mencapai lebih 21,000 dengan 157 kematian. Namun semalam pihak berkuasa mula membuka semua pusat beli belah di merata Saudi. Tetapi peraturan pemeriksaan suhu badan dan jarak selamat perlu dipatuhi. Menteri Pengangkutan berbuka puasa bersama sejumlah pekerja asing hari ini tetapi menerusi alam maya.
Ikuti juga nanti langkah dua masjid tempatan sediakan tempat berteduh kepada gelandangan semasa wabak COVID-19 sekarang.